Dia itu salah satu orang yang jarang baca komen-komen, jadi sebenarnya nggak tahu juga netizen perang apa yang diperangkan gitu. Dan setahu Dede juga Kabilar juga kayak gitu, dan sukanya ya udah dibawa bercanda aja terus. Gak ada memanfaatkan momen ini, semua sudah ditakdirkan sama Allah. Ya udah kita mengalir aja gitu, disyukuri aja semua yang sudah Allah kasih gitu. Kalau pro kontra mah itu udah pasti, suka nggak suka itu pasti udah wajar, karena namanya juga hidup, kita juga nggak bisa maksain untuk ngasih tahu orang-orang supaya suka sama kita. Ya udah biarin aja masing-masing punya opini, punya pemikiran, punya apa ya, pandangan sendiri, ya itu terserah aja. Yang penting kalau yang baik diaminkan, yang baik dikembalikan lagi kepada yang mendoakan yang baik gitu. Artinya yang jelek kembalikan lagi sama yang punya kita, udah gitu aja sih. Dede itu salah satu orang yang jarang baca komen-komen, jadi sebenarnya nggak tahu juga netizen perang apa yang diperangkan gitu. Dan setahu Dede juga Kabilar juga kayak gitu, dan sukanya ya udah dibawa bercanda aja. Terus kitanya juga kan jarang banget, maksudnya buka komen teh, karena setiap hari kita juga, apalagi sekarang kita kan udah ada taping bareng gitu, acara lagi tiap hari syuting gitu. Jadi kayak ya udah kita mah kerjanya fokus sama yang mesti, apa yang kita pikirkan, apa yang mesti kita kerjakan gitu aja sih, nggak mikirin netizen. Ya udah yang baik-baik diaminkan, yang baik-baik semoga kembali lagi baik sama yang mendoakan yang baik gitu. Dek, dibeda-bedakan sama mantannya Bilar kayak apa, Dek? Dibeda-bedakan gimana maksudnya? Ya, kan muncul video Bilar sama mantannya, terus langsung netizen membeda-bedakan diri sama mantannya Bilar. Ya udah biarin aja, itu makan setiap orang punya kekurangan dan kelebihan, biarin aja, nggak apa-apa. Ya udah nggak ada kaitannya, nggak apa-apa, itu mah orang, setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan, udah biarin aja, nggak ada emang sabodo teuing ya, bodo amat orang mau gimana juga. Soal menerima masa lalunya Abilar berarti. Ya udah itu kan ininya Kabilar gitu. Udah sok aja, Dede juga punya kehidupan, dia juga punya kehidupan gitu.